Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Desa Leuwi Malang, Kecamatan Cisarua, Jumat pagi, melaksanakan kick-off program Banku Kabupaten Bogor untuk infrastruktur desa tahun 2024, yang menjadi langkah strategis bagi pengembangan wilayah desa. Program ini akan difokuskan pada pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Leuwi Malang Bunyamin dalam sambutannya menyampaikan salah satu proyek penting dalam program ini direalisasikan untuk pembangunan betonisasi jalan desa di wilayah Kampung Leuwi Malang RW 001. Dengan jalan yang lebih baik, arus transportasi menjadi lebih lancar, aktivitas ekonomi desa dapat mengalami peningkatan, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak. Langkah ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membuka peluang baru bagi pengembangan desa secara keseluruhan, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang substansial. Taman Desa Rua atau yang diwakili oleh Sekdam Desa Rua, Bapak Indrawan, terima kasih sudah hadir. Selain itu, pembangunan drainase di kawasan Kampung Kopo RW 002 menjadi prioritas untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang berpotensi merugikan masyarakat. Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Desa Leuwi Malang satu-satunya desa yang menganggarkan banku untuk renovasi kantor desa yang terletak di Jalan Sirna Urip RT 002 RW 002. 25% dari anggaran banku ini juga dialokasikan untuk renovasi kantor Desa Leuwi Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik untuk warga. Dengan fasilitas yang lebih baik, tentunya diharapkan pelayanan administrasi di desa akan lebih efisien dan terintegrasi. Dalam sambutannya, Kepala Desa mengingatkan kepada warga RW 001 untuk sementara waktu menutup mobilitas di sekitar area yang sedang dilakukan pengerjaan betonisasi. Penutupan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proyek agar proses betonisasi dapat berjalan dengan baik dan selesai dengan sempurna. Sekretaris Camat Cisarua Nur Indrawan juga menyoroti bahwa Desa Leuwi Malang merupakan desa terakhir yang merealisasikan bantuan keuangan dari Kabupaten Bogor. Dari 9 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Cisarua, Leuwi Malang mendapatkan kesempatan ini yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya menyelesaikan administrasi dengan secepatnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak Pemda Bogor, kecamatan, dan desa. Dengan komunikasi yang jelas dan administrasi yang rapi, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Desa Leuwi Malang. Terakhir, pengerjaan renovasi lantai 2 kantor Desa Leuwi Malang dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa dan Sekretaris Camat Cisarua, yang disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua BPD, pendamping desa, Kasih Ikbang Kecamatan Cisarua, Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, serta para pengusaha lokal yang ada di wilayah Desa Leuwi Malang. Kick-off Banko ini merupakan momen bersejarah bagi masyarakat setempat, di mana hasil renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Palapa TV Bogor mengabarkan.